Sampo-nya 200 ml. Ceritanya motor yang kedua nih. Dan samponya habis, satu tabung bisa 5 motor ya, boros-borosnya 3 motor. Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi bersama saya Umaris. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview sampo paketan. Nah, sampo ini ada di marketplace Suwarna Sentosa. Saya akan mengetes kualitas dari sampo ini digunakan pada pom lens menggunakan jet cleaner. Sampo ini juga bisa digunakan untuk steam salju. Untuk harganya lihat aja langsung ya di marketplace, yang pastinya ini terjangkau buat teman-teman. Saya akan mengetes kualitas dari sampo ini, apakah nanti busanya akan tebal bagus menggunakan pom len. Sekalian saya juga ingin mengetes satu tabung pom len isi 1 liter ini bisa digunakan untuk berapa motor, sehingga nanti bisa ketahuan kalkulasi dari biaya sampo untuk satu unit motor yang dicuci. Nah, untuk pom len saya menggunakan pom lennya merek Laconi. Ukuran oripis atau nozzle-nya udah diganti, ini ukuran 1 mili. Untuk mesh-nya saya menggunakan ukuran 3,6 gram menggunakan mesin jet cleaner Laconi. Nah, ini ya, jet cleaner Laconi Daytona 100. Langsung aja kita eksekusi. Samponya 200 ml ditambah air sampai 1000 ml. Ini hasilnya. Ini udah baru satu motor. Ada sisa sekitar 800 mili. Lanjut, ceritanya ini motor yang kedua. Nah, ini ceritanya motor yang kedua nih. Masih ada sisa sekitar 600 mili. Lanjut ceritanya motor ketiga.
Ini ceritanya motor ketiga. Masih ada sisa 400 mili. Motor keempat. Ini motor keempat. Masih ada sisa 200 mili untuk motor kelima. Ini motor kelima. Motor kelima. Dan samponya habis. Satu tabung bisa 5 motor. Ya, boros-borosnya 3 motor lah. Dari hasil percobaan tadi, dapat kita lihat bersama hasil busa dari sampo ini. Tidak kalah ya sama sampo-sampo yang ada di pasaran. Mampu bersaing dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Nah, untuk satu tabung pomlen isi 1 liter bisa digunakan mencuci 5 motor. Kalau teman-teman paling borosnya juga 3 motor. Jadi kita dapat menghitung berapa biaya sabun untuk satu unit motornya. Misalkan ini harga per liternya 8.000. Untuk satu tabung pomlen 200 mili. Berarti harganya sekitar 1.600. Nah, 1.600 dibagi untuk mencuci 5 motor. Jadi harganya 333. Ya, kita bulatin aja misalkan 350 perak per satu unit kalau dapatnya 5 motor. Kalau misalkan paling borosnya 3 motor, berarti 1.600 dibagi 3 jatuhnya di angka 500 atau 600 perak lah paling mahalnya. Tuh. 600 perak dari sampo. Belum yang lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan berapa biaya untuk cuci motor. Untuk sampo paketan ini, kami menyediakan bahan-bahannya beserta cara pembuatan. Dan untuk video yang lengkapnya ada di channel Suwarna Sentosa. Nah, di sana dijelasin tahap-tahap cara pembuatan sampo. Jadi kami di sini hanya menjual bahan-bahan mentahnya, teman-teman yang merakit atau meraciknya, yang membuatnya. Demikian video untuk pengetesan sampo paket kendaraan ini. Bila ada saran, kritik, atau pemasukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.